Prak-prakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Kota Cimahi dipaju kalawan ngaupkeun mang puluh-puluh anggota pelindung masyarakat atau Lilinmas. Eta kegiatan teh dilakonan pikeun ngalingakeun tur tangahangkeutkeun protokol kesehatan di papada masyarakat. Tekurang ti 20 orang anggota perlindungan masyarakat Linmas Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah ngadareg dega pamukiman anu gegeg dina PPKM Mikro. Eta para anggota Linmas anu ngawogan tim Satgas COVID-19 jeung anggota TNI Katut Polri teh aub nalingakeun tur tangahangkeutkeun tarekah ngalarapkeun protokol kesehatan ka warga di tingkat RT jeung RW. Petugas rea manggihan warga nu teu make masker, kukituna kudu nampa hukuman push up ti tim Satgas COVID-19. Pangna mang puluh-puluh anggota Linmas aub teh pikeun ngamaksimakeun panalingaan sumebarna COVID-19 dina hambalan RT RW. Samalah di kantor kelurahan geus diadegkeun posko penanggulangan COVID-19 lengkap jeung mobil ambulan. Tarekah ngaupkeun Linmas tepi ka hambalan RT RW dina PPKM skala mikro saestuna mangrupa tarekah pindoan di Kelurahan Cimahi dina ngungkulan COVID-19. Pangna kitu ngaliwatan eta tarekah teh Kelurahan Cimahi jadi hiji-hijina kelurahan di Kota Cimahi anu aya dina zona hijau atawa nol kasus positif COVID-19. Tim medis nendeun harepan ngaliwatan dilarapkeunana PPKM mikro bakal ngurangan pancen tenaga kesehatan lebah ngungkulan COVID-19. Himbauan dan edukasi ke masyarakat langsung ke tokoh-tokoh masyarakatnya, ketua RT, ketua RW, DKM, tokoh masyarakat, agar informasi tentang COVID ini, edukasi tentang COVID dapat langsung menyentuh ke masyarakatnya, agar mereka lebih peduli lagi dalam menjaga kesehatannya dan melaksanakan prokes. Dengan PPKM ini mudah-mudahan bisa meringankan tugas kami, terutama tenaga kesehatan dalam penanganan maupun pencegahan COVID ini. Karena kami pun di Puskesmas selain penanganan COVID sendiri, kami pun melakukan screening. Kemudian sekarang yang sedang kami lakukan adalah vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Dari Puskesmas Cimahi Tengah, kami selalu menekankan tetap dengan protokol kesehatan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.